Program Tindakan Komunikasi Setempat atau KOMTIS telah berjaya dilaksanakan di Kolej Kedah C. KOMTIS khas Majlis Anti Pemerdagangan dan Anti Penyeludupan Migran atau MAPU ini mendapat sambutan serta kerjasama daripada pihak Kolej Kedah, di mana pihak Kolej Kedah telah melibatkan para pelajar mereka seramai 288 orang bagi menjayakan program ini. Program Anjuran Jabatan Penerangan Negeri Kedah ini dirancang dengan bertujuan untuk memberikan pengetahuan, membangkitkan kesedaran dan menggalakkan tindakan positif serta meningkatkan kefahaman mengenai Akta Anti Pemerdagangan dan Anti Penyeludupan Migran. Kerjasama yang amat baik diberikan oleh para pelajar dalam sesi penerangan, ceramah dan aktiviti interaktif. Sangat bagus dan dapat memberi banyak pendedahan kepada kami tentang MAPU. Saya berharap program ini dapat diteruskan lagi di luar sana. Saya dapat banyak maklumat pasal MAPU. Sangat baik, dapat banyak manfaat, bagus. Kami dapat banyak maklumat mengenai MAPU. Ini sangat membantu memberi pendedahan banyak maklumat terhadap pelajar-pelajar Kolej Kedah. Sebab pelajar-pelajar Kolej Kedah yang berada di Kolej Kedah sekarang ini adalah mereka hanya diberikan maklumat tentang kemahiran. Terima kasih banyak-banyak Jabatan Penerangan Negeri Kedah dan juga Malaysia.